وقتكم
منكم أمة يدعون إلى الخير Allah
Ibu, hadirin hadiro yang saya hormati. Mohon izin nyuwun pangapunten. Beliau Mbah Mumpuni sawet radi kirang sehat. Nyuwun dipun ngapunteni lan dipun maklumi. Mugia dan enggal mantun wasilah naos wonten dinten menika. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para sayyid wal ustazah, ingkang tansah kawula hormati nunjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabillah khusumata akhir al-kiram panjenenganipun Romo Kiai Hasyim Tahri ingkang tansah kula hormati nggih ingkang kagem barokah doanipun. Wabillah khusumata akhir al-kiram panjenenganipun Bapak Kiai Sirajuddin Subandi ingkang tansah kula hormati nggih ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabillahi taufiq wal hidayah kinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Amin Mustolih saha dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Muslim ingkang tansah kula hormati nggih ingkang kawula tohati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabillahi taufiq wal hidayah kinal panjenenganipun Bapak Kiai Kariman ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Taifur ingkang tansah kula hormati nggih ingkang tansah kawula tampi. Dumateng sedaya para Romo Kiai, para Bapak Kiai wonten ing Sidoarjo ingkang boten wargi dalem sedaya asma karinipun saestu boten ngirangi rosakipun kawula kangge pundi-pundi ingkang kula taati nggih ingkang tahat kinurmatan. Dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sungai. Wabillahi taufiq dumateng panjenenganipun Bapak Camat atau yang mewakili saking Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sungai. Kang tansah kula hormati nggih ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabillahi taufiq dumateng panjenenganipun Bapak Kamramil dari Koramil Kecamatan Sungai yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Babinsa ingkang tansah kula hormati nggih ingkang tansah kawula mulyakaken. Dumateng sedaya para aparatur pemerintah Desa Sidoarjo wabillahi taufiq dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Bapak Hadi Yuwono Esos ingkang tansah kula hormati nggih ingkang tansah kula mulyakaken. Mudah-mudahan berkah pangkat
dapusaken masyarakat lan tansah betul manfaat. Amin Allahumma. Wabila khos kemata sohibul baik panjenenganipun Bapak Slamet Sarwono ugi dumateng keluarga besar saking Bani Supangat Wongso Prayitno. Mugi-mugi mawon sedaya keluarga besar Bani Supangat Wongso Prayitno tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane. Amin Allahumma. Wabillahi khos dumateng keluarga besar Tan Fitia Surya yang betul lama nopat ini keluarga besar muslimin muslimat wonten ing tlatah Sidoarjo ingkang tansah kula hormati nunjuk ingkang tansah kula mulyakaken. Bote dumateng jamaah maghrib sintip turor ingkang tansah kula hormati nunjuk ingkang tansah kula mulyakaken. Dumateng sedaya para tamu undangan, para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing perawan perawan dan cepet ringkuk suami, sing cokon cokon dan cepet rabi, sing tua tua muka muka pido cepet, cepet entuk rezeki, mau tindak haji. Amin Allahumma. Hadirin hadirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra'an bi taulina alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kairi rahmat hidayah soho inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala ganti keparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, panjang yuswa sehingga kita sakit makapal wakil nikmat iku majlis sakit berwajah berwujud dalam rangka khawlipun Bani khawlipun bahasa pangat uang soprayitno dan sekaligus silaturahmi keluarga besar Bani Supangat Wongso Prayitno sesarengan keluarga besar wonten ing Sidoarjo. Kamugi-mugi mawon menika majelis majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat saha salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kulangan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul kami kutuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, Kanjeng Nabi ngendikaken wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Gusti Allah dawuhaken dalam Al-Qur'an bahwa orang yang beriman adalah orang yang cintanya paling kuat dumateng Gusti Allah. Cintanipun panjenengan dumateng Gusti Allah rawuh wonten ing mriki derek naos derek ngaji sesarengan kalian keluarga besar Bani Supangat Wongso Prayitno. Insyaallah makom derajat panjenengan dadosaken lebih mulia ketimbang mumpuni. Amin. Nggih, jam ini mau amin. Lambali. Insyaallah makom derajat panjenengan lebih mulia ketimbang mumpuni. Amin. Amin. Sing banter mau betul. Amin. Kenapa makom derajat panjenengan lebih mulia ketimbang kula? Amargi panjenengan rawuh wonten mriki ninggalaken daleme, ninggalaken acarane, ninggalaken aktivitase, bahkan rawuh wonten mriki sami derek naos. Insyaallah niat tulus panjenengan dadosaken lebih mulia, lebih tinggi makom derajate ketimbang mumpuni. Amin.
panjenengan rawuh wonten mriki tanpa rasa tamrih, sedangkan kula dugi mriki jelas kono sing ngamplok. Durae, kair. Kula sing akhire nikmatani mbunun ala kafirin minan nas. Asihatu wal farahu. Dua nikmat yang sering melalaikan manusia adalah nikmat sehat kali nikmat sempat. Saat jatuhipun jenengan mangke niki mireng midhanget suarane kula salam kadose rada ketar-ketir. Khawatir amargi suarane rada mbrebet-mbrebet. Nggih, panci sampun hampir satu bulan niki kula kaparingan ujian sakit. Nek laris wis ket mbiyen laris. Ayo. Kaparingan sakit niki sak jatosipun radi ringan tapi yo berat kangge seorang pembicara. Amargi setiap piyali niku gadah amandel. Amandel menika dipun cipta wonten ing ngarsanipun Gusti Allah tenggene awake menungsa adalah kangge antibodi atau ketahanan tubuh. Tapi nek ternyata makanannya kok kurang higienis, kurang jaga kesehatan, lan kirang istirahat, amangka amandel menika sing posisine teng tenggorokan kanan kiri saged abuh ageng. Nek stadiumnya sampai stadium 4, maka biasane jangankan nggih ngombe nggih dahar, nggih ngelek itu mawon sakite luar biasa. Sampun cek dokter, ternyata kula amandel niki stadium 2. Kathah sanget ingkang ngendika supados dioperasi, tapi pak dokter menganjurkan untuk tidak dioperasi. Menawi amandel dioperasi panci langsung mantun amandel boten kumat, tapi efeknya adalah influenza utawi pilek yang berkepanjangan. Sing akhire dalem matur obat jalan kemawon lajeng ken kali dahar bengkuang. Karena bengkuang niku memperkecil pori-pori termasuk radang teng tenggorokan. Ing ana sing matur supados amandele kemam nanas nom. Tapi wong bocah prawan tuku nanas nom kan. Wong pikirane kotor rek sampai sampono. Pak dokter tidak menganjurkan nanas karena nek nanas niku njur dadosaken gatel teng tenggorokan malah bahaya. Dadosken dahar bengkoan. Maka alhamdulillah mumpun jalan obate niki wis termasuk rada lumayan. Amargi pun rada ana suarane direwangi kali Mang Kencur. Nah Kencure niki alhamdulillah rada pedes teng tenggorokan yang harusnya setelah makan obat kan istirahat. Namam obat ceramah malih. Roto-roto ceramah niku iki badhe pinten jam niki? Marib. Pinten jam? Marib. 2 jam. Lah 2 jam wau pagi sampun teng ambal. Mangke dalu teng Cilacap. Rong jam ping telu pinet 6 jam kalau dikandikan dari Mangsul Griyo nembe melayu saking Kudus Pati ini saking Tegal juga 6 jam dino-dino akhirnya kedai mam obat terus dilem istirahat mam obat ceramah mali akhirnya ngapunten pelaki mandang larnas. Tapi alhamdulillah wasilah lancaran Kencur wasilah toyo panas makiniki. Sing terpenting punya keyakinan bahwa niki nggih lantaran obat niku adalah kangge wasilah. Wonten cerita seorang waliullah sakit gigi sampai sirai teman-teman mumet. Niku saking sakite atuke untune wajane sakit. Bareng waliullah menika gigine sakit, piyambake teng kebon jeremet godhong sak godhong-godhong itu. Bareng godhong menika tipet ternyata godhong ini godhong suruh. Bareng nyepeng godhong suruh
Niki waliullah donga, ya Allah. Mugi-mugi lantaran godhong suruh niki ndadosaken untune kula mari. Bareng di mamah jur menika mamane godhong suruh disumpelaken teng wajane sing bolong, ternyata kersane rahmati Allah langsung mantun. Setelah satu tahun tidak kumat malih. Nanging bareng setahun setengah, ternyata niku waliullah giginya sakit malih. Bareng giginya kambuh sakit malih, akhirnya niki waliullah teng kebon jur ngemet godhong suruh atuke ngucap begini, biyen pernahe nganggo godhong kiye nyong mari. Bareng dipun kunyah di mama, disumpelaken teng untune, kok ternyata orang mari. Ternyata di niat yang kedua, niki pun salah niat. Teng niat pertama tuke ngucap mugi-mugi wasilah. Lantaran godhong suruh niki kula dadi marine. Tapi teng niat kedua, biyen pernahe. Mengerti bahasa ngaten niku dongan niku boten kabul wae. Piye pernahe nganggo godhong suruh ki nyong mari. Mung gara-gara ngucap begitu saja di niat kedua dongan niku boten kabul. Berarti rahmate Gusti Allah, Masya Allah, luar biasa. Kita ndak boleh sampai menyepelekan bentuk rahmate Gusti Allah. Sekecil apapun, sesepele apapun bentuk rahmat teng alam dunya niki, kabeh adalah rahmate Gusti Allah. Wasa antakrahu saya wa huwa khairul lakum, wasa antuhibbu saya wa huwa syarrul lakum. Ojo seneng nyepele barang sepele, karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Ana seorang waliullah umure dawa sangat 350 tahun. Pak Lurah, Pak Lurah Sidoarjo rawuh mboten niku. Ah, menika Bapak Hadi Wonesos. Oh, nggih. Nang saya Pak Lurah. Pak Lurah menawi dipun paringi yuswa ngantos 350 tahun kersa napa mboten niku. Pak Lurah geleng-geleng moh langkah kancane. Nggih, betul, leres Pak Lurah. Yuswane panjang 350 tahun, karena ternyata dihabiskan 350 tahun menika kangge ibadah sholat mangan turu, ibadah sholat mangan turu, tanggal hajatan daerah gelem kondangan, tanggal sakit orang gelem dilek, orang kerja bakti orang gelem melu, sampai orang udut meneh. Mereka wonten kiai bapak-bapak mboten nesus? Waliullah. Umure dawa. Ning sing kula critakaken niki waliullah, ternyata yuswane panjang, isine ibadah sholat mangan turu, mangan turu, titim mangsane sedo yang baik tenggene akhirat badhe mlebet ana ing swarga dicegat teng Gusti Allah. Stop Kang Sarwin. Mriki wonten ing Kang Asmane Pak Sarwin. Wonten nggih. Ngapunten ngapunten. Iki Sarwin bukan sembarang Sarwin. Bukan Sarwin Sidoarjo, niki Sarwin Waliullah, Pak. Stop Kang Sarwin. Pede banget kok. Orang permisi langsung masuk surga. Loh, Gusti, kula niki berhak masuk surga. Berhak apa? Loh, saya 350 tahun salat gak pernah ketinggalan salat sunah jadi kebiasaan. Puasa Ramadan gak pernah bolong, puasa sunah terus hobine kula. Tadarus Quran sampai lambene kula menireng. Zikir sampai lambene kula melungka. Atas nama masuk surga. Begitu pembelaan diri dari Kang Sarmin. Apa jawabnya Allah? Oh, ya.
Jadi awakmu ibadah karep main hitung-hitungan karo aku. Oke lah begitu Kang Sarmin. Jibril, jukut kalkulator. Tapi yo ning akhirat boten nonton kalkulator, Bu. Niki supaya cerita ini kan iso dicerna dengan. Jibril, ambil kalkulator. Oke, sedikit gaul. Gusti, malaikat Jibril mundur kalkulator. Gusti Allah jangan dikah. Jibril, timbangi baterai Kang Sarmin 350 tahun. Timbangi ini, caranya kepripun tuh Gusti. Congkel mata sebelah kanannya Kang Sarmin. Congkel. Berarti congkel mata sebelah kanannya Kang Sarmin ditimbang dengan 350 tahun dia beribadah. Timbang punya timbang, ternyata lebih berat mata sebelah kanannya Kang Sarmin. Artinya rupanya Gusti Allah sangat negur kepada orang-orang yang ibadahnya hanya mencari ganjaran. Negur kali wong-wong sing ibadah mung sekedar golek pahala. Apa teguran Allah? Weh, Kang Sarmin, weh, menungso, delengan. Apa pikirane awakmu nek ora teke rahmat sehat bisa ngakoni ibadah? Dikirane nek awakmu ora teko nikmat bisa ngakoni sholat. Dikirane awakmu nek ora teko rahmat entut bisa ngakoni sujud. Entut ketone sepele, Bu. Tapi ternyata entut pun rahmate Gusti. Lho, ora bisa ngentut telung dina perlu jagan-jagan ngomong. Ke rumah sakit. Betul, Pak? Maka ternyata urin ini gak boleh sedikit pun menyepelekan bentuk rahmat Gusti Allah. Temu lo temu, ibu tahu temu. Temu niku sedulur yang kami tetap abdi yang kemergi. Tapi gua nanti satan yang kemergi. Temu lo temu, kewan sak mana cili, kekun duwe anak. Mat, niku setia gede bekakas, hei jajan. Ngapunten, niki dudu cerita jorok, cerita kasar mboten. At-tafakkaru sa'atan khairum min alfi rahmatin. Ternyata mikir sesaat mumet sedelo lebih apik gede ganjarane ketimbang sholat sunnah sewu rakaat. Lah temu kok mana kumana? Berarti kan dewa temu. Nek dewa temu berarti dia ceroan. Nek dia curang berarti dia rahim. Nek dia rahim berarti kan di bolongan. Nanti di bolongan itu bolongan yang gede ini sekira boleh lebok para kesasar. Nah temu kemana kemana berarti kan anak temu lanang, anak temu wadon. Nek anak temu lanang, anak temu wadon mungkin anak temu belum selingkuh deh. Ya Allah ya Rahman. Iku nek dudu Gusti Allah sing nyipta temu, yo ora mungkin anak temu bisa urip mana kumana. Berarti kan dhewe rezeki. Mboten mule bisa mangan, bisa urip, berarti kan dhewe ambekan rahmate Gusti Allah ya Allah sampai sedetail itu. Maka kita memperingati haul sakjane kita niki kudu isin. Kenapa kita harus malu? Gini, karena haul pasti rata-rata yang dihauli adalah orang yang punya pengaruh dan dampak yang besar. Tenggiri Mas Pak. Malunya kita bayangkan pun boten wonten kemawon sampun teralam barzah sampai namanya mau sakit manfaat diterasakan perjuangan yang kali putra putri wonten akan pengajian silaturahmi jenengan derek rawuh wonten mriki derek ibadah. Berarti kan pun boten wonten mawon kasih manfaat kangge tiyang sanes. Betul? Leres? Maka ketika kita datang ke dunia dalam keadaan yang baik, sampaikan Nabi ketika kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Kita datang ke dunia dengan keadaan yang baik, maka ketika kondur tengar sare Gusti Allah pun Allah menghendaki kita kondur dalam keadaan radhi atau mardiyah. Ini juga dalam keadaan yang baik. Datangnya baik-baik, kondur pamitnya pun singkat disahe dalam keadaan
timpul tim salim gini ku dengan kata yang selamat. Amin Allahumma. Amin. Bu. Assalamualaikum. Niki kinten-kinten ngajinya rampung selesai. Cekapan jam pinten nggih? Amin. Halo? Amin. Jam gangsa sore? Masya Allah. Kalau minggah, mungkin ini setengah tiga. Mancapai jam gangsa sore. Ya Allah, ngapun dan kiai rok ceramah rok jam setengah. Wadah. Sita. Nyong. Ya Allah, moga-moga santri pun acara tidak ada halangan suatu apa. Amin Allahumma. Kula syukur alhamdulillah derek seneng derek tingah panjenengan ramuk wonten mriki keluarga besar saking bani supanget wangsa Prayitno sampun nyiapkan segala sesuatunya. Alhamdulillah panjenengan ramuk teng mriki sampai malam boten kebagian panggenan duduk praktis, pokong yang lembang, sikil habis. Tapi kebagian senek ya Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Oh, sing rawai kantung buatan kebagian senek. Oh kebagian, saya tidak bisa membayangkan pahalane keluarga besar Bani Supangat ini luar biasa. Sebab sampai-sampai jenengan sing podo kantungan senek, yo niki dipun elingaken, pendalam pun yo siap senek. Kenapa tenggene sarah riyadus solihin dijelaskan sing sapa wonge meja omahe gak pernah kosong. Minimal ada 2 toples isi jajan tapi diniatno kanggo nyuguh tamu. Nyuguh tamu diniatno 2 toples niku nggih nyuguh tamu tunggu ngemil dhewe. Diniatakan nyuguh tamu, maka yang bertamu adalah malaikat rahmat paring keberkahan kangge wong-wong sing padha seneng nyuguh tamu. Amin Allahumma. Maka boto-boto syawalnya berakhir lebet bulan Dzulhijjah jenengan dibiasakan tendalem mejane diisi top. Diisi top, tapi aja toples kos. Toplesan isine, justru jajannya sini enak. Tumis sama libatannya rampung, isine rengginang memes. Mas malaikat, emang rengginang alot. Maka keluarga besar Pak Supangat almarhum menikah ternyata sudah menyiapkan segala sesuatunya dinyatakan kangge aman jariah. Ingkan datusakan sinta lampar sahpun derek seneng karena kaparingan pakang jembar kubur mergoti terasakan oleh badai kali putra putri sakdur ya ya. Amin Allahumma. Amin. Sampai Nabi Nuh berdoa Rabbi firli wali wali taya wali man takhola baiti mu'mina wal mu'minina wal mu'minati wala tazidid dalimin illa tabarrok. Itu surat Nuh ayat 17. Sudah jadi kebiasaannya Nabi Nuh kalau berdoa dan mendoakan orang lain pasti akan dimulai dengan mendoakan orang tuanya terlebih dahulu. Dikilah salah satu bentuk cara birrul walidaini. Sampai haul adalah salah satu cara kita anak yang birrul walidain bagus sekali tiang sepuh. Nabi Nuh berdoa Rabbi firli wali wali taya ya Allah ampunani dosa bapak ibu nekula wali man dakhala baiti mu'minan lan tolong ya Allah ampunani dosane mukmin sing sami mertamu maring omahku kene. Dados niku ketika nerima tamu orang-orang yang beriman wong-wong mukmin sampai jenengan rawuh ta mriki didoakan sedaya dosane panjenengan diampura dening Gusti Allahumma. Sampai wonten doa tolak balanya mangkene, Pak. Wala tazidid dzalimin, jangan ditambah orang-orang yang zalim. Saumpamine naudzubillah minalim.
ono tamu tu kita meriki nun seune tu sifat cilik iri dengki ataupun niat boten sae ternyata sudah didoa tolak bala wala kasidit lolimin gak bakal tambah orang-orang yang baik illa tabarrok kecuali kehancuran kangge wong-wong sing kawe zalim na'udzubillahi min. Sadurunge lanjut nang sewu pengatur sound system suara ehone dicalakan kemauan karena suara kula nah pol-pol nah kados niki mawon cukup malah dados asli suarane mumpuni. Betul Bu? Kalau niki enteng banget orang mau datang ngejenyong. Nggih, niki suara asli kula begini Bu. Mungkin panjenengan radi tamu mboten kepanggih kula, mau panggonan ngendi kula 2 tahun pandemi, tapi niki asli suarane kula memang serak. Suarane kula niku berat suarane. Tapi nek lagi meriang kados mangke niki brebet-brebet niku ical. Nah, niki asli suarane kula, dasare pun ngebas. Dadi nek kangge echo malah mboten jelas. Masyaallah. Niki enteng banget niki Mas. Matur semasun, Mas pengatur sound system, mugi-mugi sound systeme tambah laris, rezeki murah berkah barokah. Amin Allahumma. Cek suara dulu. Shalawat Nabi Muhammad. Do elinga iki zamane wis tuwa. Dari mana? Dari mana? Jogja. Sampai lupa alamat sendiri. Jogja, Jogja. Dalam-dalam? Oh, dari Jogja. Jogja pojokan saja. Nanti saya uti sampai rumin. Kesannya tambah semangat. Yes, loh, ketimbang gerang-gerang-gerang-gerang bro. Kamu di pondoknya Habo, pondoknya Rebana, malah nambah selamat, laras. Betul ya Pak Lurah, saya paham, insya Allah seruang menikah, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. Laras deh, laras Kiai, insya Allah tapi hari ini guyup rukun sangat dari Jamiah Aisyah Gerabo, laras deh.
saking muslimat di rawuh dikilah Kebumen, terkenal sangat antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyahnya sangat kuyuk rukun. Mungkin-mungkin sakit kangge percontohan, kangge teladan untuk masyarakat yang di luar sana, bahwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama punya tujuan yang sama, yaitu kong ibadah kanti kuat sesarengan, damel kuyuk rukun, golet rahmati bungkusnya Allah. Amin Allahumma. Lanjut nge ibu. Kita datang ke dunia dengan keadaan yang baik, kondur tengah sana Gusti Allah pun dianjurkan dan dikehendaki oleh Allah dalam keadaan radhiyatan mardhiyah, dalam keadaan yang baik ataupun dengan keadaan bimbol bin salim, yaitu ku dengan keadaan yang selamat. Maka untuk mengisi waktu antara tekane ngantos dumugi kondure, berarti kan iki ana waktu. Maka kita dianjurkan untuk mengisi kegiatan sedinten-dinten harus dengan amal soleh. Kenapa? Karena kita masalah pati gak ono sing ngerti. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teko titik mongso ajare manungsa, gak iso diundur, gak iso dicokno senajan namung sesaat. Namanya pati takonara rati songko rati nyono nyono bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa utawi kulo keri jenengan duluan monggo ikhlas kulo ikhlas papanya diko nangis sawit kelapa mumpuni suwe-suwe ngajene rubes. Karena yang namanya pati takonara rati songko rati nyono, sertifikat renang pun boten kangge, BPJS boten kangge. Karena apa? Kangge contoh, putane pun Pak Gubernur Jawa Barat, putane Pak Ridwan Kamil, kagungan sertifikat renang dan diuji memang ahli antuk yang ngelangi. Tapi ternyata Allah menghendaki putane pun Pak Ridwan Kamil setone dalam rangka syahid karena tenggelam. Si biasane pinter renang ngelangi pun Allah menghendaki sedo boten saged sumoyo. Ono kisah gimeniko rencangin Nabi Sulaiman alaihissalam. Seorang menungso sebut saja namanya Fulan, ternyata dugi tegene daleme Nabi Sulaiman dengan keadaan yang khawatir dan was-was. Bilang begini si Fulan, ya Nabi Allah, tolong kula diparingi ijazah. Kulo dalam waktu akhir-akhir niki rasane ketar-ketir, deg-degan, pati kranyas, pati kerembut. Rasane niku mboten tenang. Berasa dalam waktu akhir-akhir niki seperti ada yang mengintili saya. Mengintili. Mengetuknya. Mengikuti. Misalnya kepentok mengintili. Akhir-akhir ini kulau keraus kiyok kaya ono sing mengikuti saya. Iku sing marakaken kulau khawatir uripe boten tenang, kulau was-was. Cobilah wedi paring ijazah nopo kesane uripe kulau niki njur adem ayem tentrem boten khawatir. Akhirnya Nabi Sulaiman nembe arep jawab, ternyata Nabi Sulaiman kerawan malaikat pencabut nyawa. Nabi Sulaiman diparingi mukjizat oleh Allah, bisa ngobrol kali hewan, kali makhluk sing lintune, bahkan kali malaikat bu. Tapi sing lintune mboten mriksani, ternyata Nabi Sulaiman menika dirawuh malaikat pencabut nyawa, dan si malaikat bilang begini sama Nabi Sulaiman, duh Nabi Sulaiman, aku ki lagi mumet banget, malaikat ki nganti mumet kan unik. Aku lagi mumet tenan. Mumet nang apa? Kiye nyong. Oleh tugas saka ngarsane Gusti Allah, tapi aku mumet deki nang tulise Gusti Allah. Rencangi sampean sing lagi ngobrol ki si Fulan, dalam waktu 1 jam lagi akan meninggal dunia. Lah terus bingunge gue nang tulise Gusti Allah ki Fulan 1 jam lagi akan meninggal dunia, tapi sedone tempatnya kini negara Cina.
Lah jam semene kowe sinang ngarepe sampean lagi ngobrol, wong e waras berdika sehat. Kowe sing marah nyong mumet. Malaikat nanti mumet takon kali Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lagi dicak ngobrol karo malaikat pencabut nyawa, sing pulang ora sabar lagi ngenteni ijazah dari Nabi Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman nyong takon urung dijawab, iki nyong diwarai ijazah dong apa? Men kirane nyong ki uripe ayem, ora kerasa ketar-ketir. Akhirnya Nabi Sulaiman jawab, ngapurane ya, pulang. Aku kudu nyampe ngatake mandang pahit, sing tak jarung-jarungan aja kakek. Kinyong nembe bae miki kerawan malaikat pencabut nyawa, ternyata jenengan mesti nulis ning takdire Gusti Allah dalam waktu 1 jam lagi sampean akan meninggal dunia wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyungar mati. Pucet wajahe, blut mati biru. Ya Allah, sejam maning lar mati. Iya. Ya, kepingnya ya. Rasanya lemes banget kayak pengumuman arep juara apa orang. Nyong bingung ke. Terangnya kayak gue arep seneng apa arep sedih ya. Tapi ya kayak gie karena nyong istiwe ngerti kan uli usaha. Ya usaha kepriwe. Ya nyong istiwe ngerti arep mati sejam maning. Tapi kan berarti nyong bisa nawar. Nyong urung siap agar mati sejam maning. Mulane tulung Nabi Sulaiman, tulung nyong digawe lunga sing ngado aja nang kene. Nyong wegah nang kene lah. Nyong anggar arep mati sejam maning mending nyong digawe lunga bae sing ngado. Kok disit aja gemes pokoke nyong gawe lunga sing ngado. Engko nyong ora rampung ning lanang gawe nyong ngado. Maksa Nabi Sulaiman. Ya wis, akhirnya Nabi Sulaiman perintah korangin ngilangin. Tulung kawanan ke kancaku sing asmane fulan kawa sing ado ben aja mati nang kene. Hati anggar di kawa lunga nyo mati nang kana. Ya jarene ora kepengin mati nang kene. Ya wis tuntak usaha akhirnya langsung angin ngendiko sediko dalu Nabi Sulaiman. Angin iki muter mulut langsung nyomot si fulan di kaumaring Afrika. Berhenti koreng Afrika, dipunakan ke mereka. Moh, nangke di langkah banyak Afrika. Anak nek kewan roh. Begah nyawrik nangke nek. Ya wis, panas dari nanang Afrika panas. Kawa sing adem mereng kutub selatan. Wademe luar biasa. Nganti es memang cair nang anak. Orang adem, utuh habitatnya nyong. Akhirnya juga mengendi, beoran nasi cocok. Mandan cocok nang negara Cina. Tapi urung tekan nang kana, kana kesuwen gone mubeng ke ulek angin. Tekan Cina terus mati. Dadi mati ne temenan nang negara Cina. Berarti kinari saking arsane Gusti Allah, masalah waktu dan tempat setune kita gak ada yang meleset sedikit pun. Maka kenapa kita disuruh untuk kebiasaan golek amal sing sae ketika Allah nyabut nyala kita mudah-mudahan dalam keadaan sing sae amin Allahumma sing biasane maksiat dipundhute karo maksiat sing biasane ibadah dipundhute karo ibadah sing biasane main judi ngene gawe dipundhut nyalane pun lagi ngrumus nomor si seneng mabok bareng minum numpak motor sirai mumet nabak bruk bres tek matine pun karo mabok nah umur zombi lah ini dan ternyata sing biasa nang ibadah dipundhute pun ketika lagi ibadah sing biasa nang sholat jamaah dipundhute karo sholat jamaah sing seneng maca Quran dipundhute waktu lagi kita terus Quran sing seneng maca sholawat dipundhute karo maca sholawat sing biasa nang zikir dipundhute karo maca zikir sing seneng puasa Senin Kamis pun dipundhute ketika lagi ngamalna puasa bahkan sing biasa nang ceramah mati nih ya karo ceramah karena sarang ceramah. Ya apik sih. Tapi kan aja gugupan siki. Ngamplek amplopnya rugi mah kena.
boten sakit kita sumoyo, boten sakit kita nawar, namanya pati, takonarati songkorati nyono, bahkan ternyata rasa nih sakit deh wong dicabut nyawane. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan rasa nih wong dicabut nyawane, mungkuli sakite isi juran weteng dikoyak-koyak nanggit duri salat. Rasane mungkuli weteng digergaji, bahkan menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, rasane wong sakit dipun-punduk nyawane, kaya daging dikelepet dikelupas. Iku ngendikan Ibnu Abbas. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan arane wong sakaratul maut dipundhut nyawane, setiap manungsa pasti akan keringetan teng pelipis mriki. Aku menurut Kanjeng Nabi, kan karena apa? Ngempet sakit yang sungguh luar biasa. Nanging sakit-sakite tiang dipundhut nyawane, dan kita semua akan mencicipi dan merasakan ono ketika manungsa dipuncabut nyawane. Antuk keseto posisine meripat meremelik tutuk kemesem madep sebelah lengan, walaupun tetap keringat tentang gede pelipis, tetap ngempet sakit. Tapi kenapa kok antuk keseto nanti mesem meripat meremelik madep sebelah lengan? Karena tengalam dunia nek ada yang ibadah, ketika tipun punduk nyawane, Allah langsung paring pirso gambaran nikmati swargo datu sedone dalam rangka mesem. Saking senangnya ketemu kali Gusti Allah. Tapi wonten tiang sedo dipun pundhut nyawane, mripate mendelik tutuke mana ilate melet-melet. Melet-melet. Melet. Angger melet-melet ora mati. Meledek sampeyan. Mripate mendelik tutuke mana ilate melet. Kok bisa posisine sedo begitu? Karena sepindah ngempet sakite wong sakaratul maut, yang kedua karena tengalan dunyane hobine maksiat sampai sekarat ora gelem tobat, ketika dipun pundhut nyawane kaget langsung weruh mulet-mulet ing kene neraka. Maka setiap mayit yang dipikul teng kuburan sakjane niku awet ngerti karo sing mikul, awet ngerti karo kita sing sami takziah. Setiap mayit niku bisik-bisik, ana sing mulai bisik-bisik begini, Kang, Kang, dan cepet toyo Kang, aku rasa sabar kepengen cepet tekan kuburan, sebab aku ning jero kubur mesti siap no swargo karo Gusti Allah, wis ana nikmat bidadari ning swargo, tolong mandan cepet muni mlaku. Tapi sing mikul iku mboten ngirang. Jangan buat ngirang sing mikul, walaupun ngene bisik-bisik teng sebelah talingane sing mikul. Sing mikul niku hanya sebangsa kewan. Kenapa kok cepet kepingin cepet dikubur? Karena tembunya lain ibadah swarga mawon, terus ono ing kuburan mau didadosaken swarga. Maka orang yang meninggal dunia bareng wis mati, bareng wis seto, niku mboten namung sekedar turun nang jero kubur, Bu. Namanya mati adalah perpindahan kehidupan dari dunia ini menuju ke alam barzah. Bareng kita teng alam kubur tugasnya nopo? Nunggu ngantos dumugine dinten kiamat. Namanya nunggu, ada yang kroso sedelok, ana sing kroso suwe, tergantung suasana. Bagi orang yang ahli ibadah, nunggu tekane dinten kiamat persis kaya pengantin anyar nang jero kamar. Sewengi rasane kaya sejam, 5 jam rasane kaya sekejap, sekejap nang jero kamar rasane kaya sedelo, kaya wis tau, kaya wis tau. Loh, apa cerita mati kudu mati disekan ora? Kene iki kan jelasaken riwayat. Malah kalau wis tau ndekne ngaji dibantai nang wong enek. Yang namanya nunggu kan ada sing sedelak, ana sing suwe. Iku kan tergantung suasana. Kula mangkene iki dugi kasih. Tapi panjenengan ternyata mulai rawuh ta mriki jam pinten lho? Betul luhur jam 1:30. Nunggu mumpuni ketoni suwe banget berkenapa?
sambutane Pak Lurah idawane luar biasa. Padahal antuke pidato niku namung 10 menit, tapi rasane suwe banget. Karena sing ditenteni mumpuni. Sampai Pak Lurah. Tapi proses suwe. Nah, persis kayak pengantin anyar. Jangan tersinggung ya Pak Lurah. Nanti gampang amplopnya saya bagi dua. Kalau amplopnya kalau isi deh. Semantan lagi si tengah alam kubur. Ya kaya pengantin anyar. Itu memang boleh nangis. Jadi pengantin anyar. Anjrok kamar malam pertama grogi. Saking grogi ini pengantin mati-mati yang mules kepingin ngentuk. Jadi pengantin anyar. Ngentuk dikimput-kimput. Orang kena dicap kompromi. Mau ini gawat. Pengantin tanggung jawab. Manise. Pintu lima bule nanas. Soalnya nampak dia sih karo kesenengan. Beda karo pengantin lawas, pengantin bodol. Apa maning bodolan pengantin. Makanya ini Mbak Putri makan ngawas. Kesandung waktu. Mbak Kakung jawab matane. Percicilan. Waktu jadi pengantin nanyar. Masya Allah. Pengantin waktu kesandung. Karpet, sing kesandung pengantin wadon, sing shock pengantin lanang. Aduh dek, sing sakit pundine, sing sakit jempolnya, sing gelus-gelus bokonge. Pengantin anyar, sampe entuk dimambune naras. Gara-gara selengit dekana nang jero kangen, mung rasa sedih lah. Karena dihiasi kesenengan. Sami dengan kita yang punya sangu banyak. Dan alam dunia ini alih ibadah ketika terkubur nunggu sampai datangnya hari kiamat rasa hanya penantian sedela. Tapi beda kalau wong sing ahli maksiat ketika dipundut nyawane pun posisine mripat mendelik tutuke mama ilate melet-melet ketika diusung teng kuburan sambat-sambat kang kang sekolah di kamar yang ketika aku mau nang kanan aku pernah geni mulet-mulet aku nang paling kau nyanggu makan tapi si minggu lora kerungu si mirah niku namung sebongso lembu, sapi mendo, pedus ayam, pitik. Ah, bapak-bapak nih kok sering meniteni dan menengeri. Kalau ada jenazah diusung ke kubur, kok ada ayam di tengah jalan, pasti ayamnya pada melayu pati pertok. Gitu pak? Bergono apa pak? Waduh kepidok. Karuan. Udu wadi kepidok. Wadi krumu sambating main cing tipikul. Waduh kepidok. Bareng duki tengah alam kubur, maka kula panjenengan sedaya njur kudu persiapan. Karena ternyata malaikat mungkar nakir mawon sudah persiapan badhe tanget kali kula panjenengan sedaya. Iku ana kisah. Ana tenggene zamane Khalifah Sayyidina Abu Bakar, manusia punya secara hidup area ibadah sanang salat jamaah. Tapi bareng seto meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar sampai menawarkan diri ingin mengimami sholat jenazah imam. Ternyata bareng semua jamaah siap, Sayyidina Abu Bakar nembe petik takbiratul ihram, dumadakan ujung-ujung, ono ula teka. Ulane teka, langsung ternyata nyokok anuknya. Anu apa? Nyokot. Anuk. Ya apa? Ah, nyokot anu manuknya. Manuk niku kasar nggih, Bu nggih. Si mandang halus basane. Alusnya manuk apa bu? Burung kan bahasa Indonesia. Peksi.
kok kalusan temen ya. Ah, klakson motor. Nek klakson motor suarane banter kan monine potok. Nah, nek klakson motor suarane cilik monine. Nah. Terlalu vulgar nih. Bener pancen, paling halus ki manuk. Loh, ini saya tidak akan cerita jorok, Pak. Bu, karena ini memang riwayate teng kitab ini ku ngadal. Dados ketika Sayyidina Abu Bakar nambe takbiratul ihram, ono ula teka, ulane langsung nyokot manuk ki mandi. Loh, Sayyidina Abu Bakar kaget, langsunglah Sayyidina Abu Bakar ngambil pedangnya dihunuskan untuk mencelaskan ula. Tapi ketika ulane pada dipateni, ternyata ulane bisa ngomong koyok menungso. Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar. Waalaikumsalam. Subhanallah. Lah ula, kok awakmu bisa ngomong kayak menungsa? Iya, sebab kula ula tutus sembarang ula, aku ula utusane Gusti Allah. Kula tulung, kula aja dipateni, wong kula niki namung sadar mau utusane Gusti Allah. Akhirnya oleh Sayyidina Abu Bakar pedangnya dikembalikan ke tempat semula. Sayyidina Abu Bakar terus ngobrol karo ulah ki mau. Lah ulah, aku njaluk ngapura. Aku kira ngerti anggar sampean ki utusane Gusti Allah. Tapi bisane sampean ora tepateni, aku ki penasaran. Nang ngapa kok dumadakan teka kok milih temen mau nyokot manuke? Nang ngapa ora nyokot bulune? Nang ngapa ora nyokot jempole? Nang apa ora nyokot tangane? Kenapa sih dipilih manuk kayak petok sih aku takut nang? Ula wedon. Nah ini kita terlalu menjurus. Bencorok kayak youtuber modelnya begitu tuh. Youtubernya aku seneng gawe sing saru-saru supaya nge judul teng YouTube dan bisa dibuka teng panjenengan. Iku lah biasa nek youtuber ngopi modele ngaten niku. Sakinah jenengan mawi nyelaku taksi. Sekalian saya ingatkan. Nek youtuber nek gawe apapun judul tolong sing sopan. Kula mboten larang jenengan pada ngambil video pengajian hari ini, tapi harus pakai adab yang baik. Pertama, izin sama Saibul Baitnya, karena si bayarnya kan Saibul Bait. Youtuber kan orang bayar ya aku. Iya, betul bayar. Saya pun tidak minta sepeser pun, saya pun tidak meminta pajak. Tapi ya non saya nek gawe judul saya apik lah. Panjenengan kan kadang sering buka YouTube kula teng HP nggih Bu. Kadang-kadang corok-corok banget, saru banget. Kadang-kadang ceramai nang ngendi, temane digawe apa, dan kirane dibuka sing nonton akeh. Ana akhire kula sing kena tegur. Padahal sajane niate kula ceramah mangkene iki niku adalah cerita asline teng ngene kitab. Tapi karena ben supaya videone dibuka, akhirnya ana ulah wadon. Terus iku kok dijadikan judul. Itu yang saya perlu kritisi dan kula mboten cocok teng YouTuber niku modelnya ngaten. Harusnya mungkin ada kepelatihan mungkin deh youtuber-youtuber channel sendiri supaya lebih sopan dan lebih santun ketika ngambil judul. Karena niki nembe mawon nggih nun sewusana kula nampi berita niku wingi wonten duka reporter entah youtuber entah sinten usah niki sinten mau saged dados youtuber jangan kagungan HP HP-ne kangge nyoting ngambil video jenengan punya akun YouTube dilebokna jenengan dados YouTuber li duit saking mriku nek sing nonton kata ngaten niku ngene nembe wonten ndamel berita kok lucu 10 adu mewah rumah ustazah mumpuni dengan ustaz yang lain dibandingkan mewah-mewahan ngaten niku niku sing menurut saya kok bisa sampai semono pikirane ngaten niku supaya ben videone diputer supaya gambare niku dideleng beritane ben diwaca kan merugikan kali Bu kami tidak pernah perintah supaya ngundang wartawan ataupun ngundang youtuber kami Bu sing nonsewune
zaman saat niki media sosial niku bisa jadi dakwah tapi bisa juga terus bumerang. Maka saya harap nih nyoting ya bawa nyoting tapi tolong nganggap sim saya karena saya pun juga tidak melarang panjenengan untuk ambil video saya yang namanya YouTuber kreator niku kan kudu kreatif. Jadi kreatif niku ya dari idenya panjenengan. Mas Tania wakil dari YouTuber tapi nyoting sing sama untuk yang mumpuni jenengan sing nyoting telepon nonton YouTube kan nonsewe sangat nih sudah bukan yang namanya kreator mali maka nonsewe sajanya rapor cerita katus niki tapi lo jadi kayak mutan kadang YouTuber niku seneng ngucap nyelak utak elek tali rati corok sepatus dia judul dan gini YouTube niku wang. Itu sangat-sangat merugikan kami bagi seorang pembicara karena kita lagi jaga, betul-betul jaga dan kiranya bukan terlalu vulgar, bukan terlalu frontal bahasane dan akan ditambah-tambahi ini kira sih marahkan pulau dan terus akhirnya jelasakan pemiliki nah pun dan terus lagi sepanang ini nge-bunde sebenarnya ini saya juga tidak harusnya nyampil itu karena, tapi ini coba mau panggungan nanti kok bahwa 2 tahun ini gara-gara pandemi sing maos niku setelah pandemi masya Allah begitu luar biasa jujur no Mbak Lura kulo niku malah seneng ngaji sing kondusif seperti ini saya istu Pak Kiai niku ngajinya langkung enak langkung sekecok ngaji jamaahnya kuantok luar biasa niku kita lebih tenaganya ekstra lebih full dan betul-betul ngajin ini aku katus orasi, katus yang berpidato karena jamannya begitu luar biasa kami ini sampai wow mau ngingatkan aku jamannya kata bareng petugi mereka alhamdulillah acaranya mah acara pribadi keluarga datus ini terdue pengawasan menikah datus akan terdue nang pikir datus langsung sung-sung boten pocak-pacak tangan itu loh pulang itu berapa kali sering sangat naik pengajian jamaah kata Pak Lurah itu banser mau sampai kewalahan ibu-ibu rebutan salaman dan terus kadang segrawel-grawele ya ingin ini sampai duki meriki pulang gini ke cakar kali ibu-ibu aku batuk yang muslimah tanpa trio maca justru nih pengawasan begini ikut jujur ke mawon, adem sangat tengkulok kulok yang boteng terlalu tenagane keluar ngajine santai ngajine tenang lah pengajar ucar kulok paling acara keluarga belten si nyoting ucar kan ini kan acara keluarga bapak acara keluarga kulok nonton si nyoting kadang ini kulok kulok sing akhirnya orang ayam banget turiku dino-dino dina-dina niku disorting anak sing jawab ya resiko saya jadi orang terkenal jangankan jadi orang terkenal kita semua hidup punya resiko bu nah, apalagi yang terkenal mulai banyak sekali kiai yang gak mau terkenal gak mau terkenal contoh Gus Baha sampai buatan kagungan HP Android Pak Bura HP Android beliau gak punya WhatsApp gak punya kagungannya nopo HP celiring karena beliau pun gak mau kehidupan ibadahnya itu diusik itu. Bahkan pengajian boleh ambil videonya beliau juga mempersilahkan bahkan yang ngaji di YouTube pun boleh tetap kaparingan baru kaya Gus Baha ketika walaupun ngaji nonton YouTube itu. Cuma gini wow dihimbau kepada YouTuber-YouTuber sekalian bikinlah tema judul sih tapi jangan nanggi tema-tema sing judul-judul sing buatan saya kirane sedinten wis ping telu apa ya ana kiai liyane jerene YouTuber niku niate dakwah nge-share supaya lebih terkenal sing disoting bukan kula sombong kula wis cukup ibaratnya ngaten niku kan ada kiai lainnya malah kiai-kiai dusun juga banyak Pak niku justru sing harusnya disoting niku kalau YouTuber yang punya viewers subscribernya banyak monggo justru niku sing disoting mau esok ngaji ngetukna sore ngetukna bengi ngetukna mang gua patut tarik kamar mandi betitukna saya ingin ngerti
cara somati mumpuni kayak apa mungkin pun jangan kepengen mati. Nah tapi perlu batasan supaya kita tahu adab. Yang namanya dalam Islam itu adab nomor siji. Alhamdulillah kebijakan dari keluarga besar Bani Subhanat Mongso Prayitno sampai mboten izin pun YouTuber nyoting teng mriki ya dipersilakan. Yang terpenting adalah adab ingkang dipun jaga masing-masing. Ngaten nggih, Bu? Nggih. Ya niki sampai jangkan sangsoten. Mari. Sampai jangkan sangsoten ya. Nggih. Ibu e kuat. Kuat sampai jangkan sang. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa minallahumma. Ya kita cerita apa ya? Oh ya udah. Sebenarnya Malik, ini bukan cerita vulgar, bukan cerita jorok, bukan cerita saru. Memang tanggener keterangan riwayat kitab ni wanten. Dan terus ulan nenek kita tangleti tak sayitin Abu Bakar. Kenapa kok mami nyokot manuke? Utusin nyokot liane. Ternyata si ulan nenek jawab, gak? Karena dalam dipenutus kalian Allah, memang niki mahir. Rekola uripe sholat lima waktu gak pernah ketinggalan. Alir ibadah senang sholat sama. Tapi kalau dipun utus oleh Allah, kalau nyokot manduke iki mayit, sebab mayit iki waktu lagi uripe, titise wawi ke ora bersih. Wacewu. Bahasa alus cewok nih wawi. Lagi wawi kira bersih bemanu ke dicokot dulu. Apa mani orang cengok? Ya Allah ya Rahman. Kenapa kok? Memang ketinggalan sepele nge. Lah wawi kira bersih bemanu ke dicokot dulu. Ini bukan ulahnya sing fanatik bu. Tapi memang innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Gusti Allah niku cinta kali manusia yang bertaubat dan cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri, baik kesucian badan, kesucian hati, kesucian pikir, niki kan dijogo petoharohnya. Kenapa? Karena syarat saya sholat, badan pakaian tempat sholat harus bersih, maka wawi ke orang bersih maun manuke nanti dicokok. Udah. Maka Kanjeng Nabi menganjurkan justru piyai kakung pun ketika maaf pipis non sewu ken kali dodok ken kali tongkrong sepindah supaya mboten muncat-muncat tengene pakaian. Yang kedua secara ilmu kesehatan piyai kakung maaf pipis posisine kali dodok justru niku ndadosaken sehate badan. Karena posisi ini kula ingkang ngedalaken sedaya toyo penyakit lewat non sewu banyu ning pipis. Tapi malah jaman semengki akeh piyai kakung wong lanang dume luwih simpel ketimbang wong wadon. Kadang lan pipis mung dicempet nawi randu. Allah karim. Supir-supir tok barangan. Seni musafir dina-dina urip nang dalan. Lha pom bensin nang rest area ana gedhe-gedhene maring WC. Bayar 2000 perak. Lha kok malah mung dicempet nang ban roda truk. Ya Allah ya Rahman. Tadi malah orang lain babar blas. Dia batal di natok. Orang kadang-kadang di selam tiki. Apa nih? Sampai piyai kakung pipisnya sembarangan. Sing pipis sembarangan sing kakung. Sing melu kotor sing estrine. Kotor nih. Maka secara bako harap kita kudu ngerti bersuci. Karena untuk menjalankan syariat kita harus tahu bab bersuci. Niku secara fakihnya. Secara filosofi ana mayit alih ibadah. Tapi kalau orang sedo manuke dicokot ulah. Karena ternyata secara tasawufnya banyak orang alih ibadah tapi rezekine kotor. Sholat sih sholat tapi dadi rentenir. Lima waktu gak ketinggalan, tapi seneng rolas-rolas nak duit, manak-manak nak duit, jadi tukang riba. Mereka wonten wong Islam tapi dadi rentenir. Boten alhamdulillah ya Allah. Berarti biayi mereka rezekine bersih halal bagi kabeh Allahumma. Sholat sih sholat, tapi agar nampingi galengan, pacule menangi patok-patoknya di Jogja.
kali ku mbak bu sing diwastani rezeki ora bersih. Wah iki kok ora bersih niku. Manuk kayak dicokor. Sholat sih sholat, tapi ternyata penganu pete pendul si pete, pete si pendul. Penganu pendul, pete si pendul. Ditebas-tebas sena, ibu nek biasa pendul apa mboten? Pendul niku kembangi pete. Lho pete si pendul ditebas-tebas sena. Lamun si lamun, pendulnya jadi pete. Jenis pendulku dan rasa kidik gambar kabe. Kan iku sing namanya makan barang syubhat. Ku sing diwastani wangi kira bersih. Gagam sorti mamak dunia nak ketinggalan. Maca Qurane oke. Tapi ternyata gue dagam senang ngurangi timbangan. Nimbang barang sekilo ku dari 10 ons. Tapi mung 9 ons. Kan iku sing ngarani wangi kira bersih. Barang iso rapi joblos kalau sudah si sae. Wis rapi melu payu, kan niku wae kira bersih. Mukulake asline 8.000, tapi ngendikane 10.000. Niku ngapusi karo sing tuku, wae ke ora. Bersih manuk kayak dicokok. Repot dadi pedagang. Sholat dadi gawe gampang. Apa maning dagangane maris durung sholat ngakune sholatullah salamullah ala qoha rasulillah sholatullah ala yasir disahur nang bisa nyalain jenengan kan nang santri ketemu santri dadi seneng yuk ketimbang dolan orang karu-karuan mending latihan hadroh muka-muka tambah sholawat tambah mahabbah muka-muka tambah syafaat amin Allahumma kita kan apa ya kuya manuk ke dicokot udah Pak, bapak-bapak lagi lo pada nyontik terang nyontanglet menawi teng daerah Serung khususnya wonten Sidoarjo Pamulang tukang utawi kuli bangunan niku sedinten bayarane pinten nggih Pak Lurah? Dalem-dalem? 100? Kok mulai boleh sing ngerti ketimbang wong lanang? Oh, sing ngapane sing wadon? Oh, sing bayari. Oh, berarti nggih panci
bapak-bapak wonten ing Surabaya mriki pikantuk rejeki dititipaken kali ibu engan Bu dibagi kabeh kanggo ngurus. Oh iya 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 iya. Tukang setinten bayarane pinten mriki? Sangang dosa. Niku tukange napa kuli ladene? Tukange sangang dosa. Berarti kuli laden 80. Oh, kacake 10.000. Mboten napa-napa, Bu. Setiap daerah niku masing-masing bayarane. Mboten saged disamaratakan karena komoditas atau penghasilan warga niku mempengaruhi gede cilike bayaran itu kan. Mboten napa-napa. Nggih sakniki umpamane niki. Tukang sedinten bayarane 100. Termasuk gede. Tapi ternyata niku muni dadi tukang bayarane 100 diparingna kemarin anak bojo orang berkahi. Lho kok bisa duit akeh mboten berkahi? Karena jebul yang gane dadi tukang dheweke seneng nyolong. Kudu nyolong duit, kudu nyolong barang, kudu nyolong meteran. Jebul yang gane dadi tukang seneng nyolong waktu, seneng nyolong tenaga. Kan niku sing diarani wawi ki ora bersih, manuk kayak dicokot. Pertama nyolong wektu. Ya betul. Wong sing kudune umume wong nyambut gawe setengah wolu wis kerja, deke setengah sangan nembe mangkat. Wis mangkat ya telat, ora langsung nyambut gawe. Malah ora udud, lepas, lepus, kerungu brus. Untung ke mereka tukang ngantus niku. Ambot tenang alhamdulillah. Tukang ke mereka berarti kerjane profesional kabeh, boleh ngolet mangsa rezekine hasilnya berkah Allahumma. Wis nyolong waktu nyolong tenaga. Wong sing liyane karo angkong. Ibu tahu pirsa angkong mboten, Bu? Pirsa ngertos nggih. Angkong niku gerobak cilik niku. Wong karo angkong liyane gawa batang buat selawe. Dek gawa batang karo angkong mung 5. Sing liyane gawa dukan semen kontrol ember. Dek gawa sender besine setengah. Kan sing kudune bangunane rampung 2 bulan dadi 3 bulan setengah. Akhirnya sinten sing dirugikan? Sing gawean. Ikhlas maringi 100 sedinten utawi 90. Tapi kan terjadinya rari dora bombong. Selain nonton yang bekerja boleh golek mangsa meniko ketetepan barang haram. Maka haram itu dibagi 2. Ada haram lidatihi, ada haram lihoirihi. Haram lidatihi niku haram dari asalnya. Contoh daging babi ma, daging anjing niku namanya haram lidatihi, haram dari asalnya. Tapi wonten sing diwastani haram lihoirihi. Gini ku haram dari faktor eksternal, dari faktor luar. Contoh, mak, daging sapi ini ku halal kan di umat muslim. Tapi ternyata boleh tuku daging sapi duitnya duit nyolong, dikorupsi. Maka ini ku daging sapi jadi haram untuk kita konsumsi. Sodako, saya. Tapi boleh sodako duitnya duit nyolong. Ibarat wudhu tapi nganggo banyu uyuh. Sah, boten. Sah, boten. Boten sah. Ini ku barang di sodako, apalagi yang masuk ke dalam perut kita. Namanya rezeki sangat mempengaruhi sifat kepribadian bagi seorang anak. Maka dulu ketika Kanjeng Nabi kepingin kagungan putra, Kanjeng Nabi ini ku sampai puasa 40 dinten. Ya tetap buka puasa, tetap sahur, Bu. Nah, mulai puasa 40 dinten, nah sampai puasa mboten nun sewu, mboten gaul kali sing istri. Pisah ranjang kali Sayyidah Khadijah saking kepingine dipun paringi putra. Dan ternyata bareng puasa 40 dino ada salah satu waktu ketika buka puasa Allah ngutus malaikat Jibril betul daharan dari swarga kangge buka puasa nih Kanjeng Nabi. Dan terus dari 40 hari salah satu harinya niku Kanjeng Nabi antuk buka puasa langsung dahar daharan swarga. Barang setelah 40 dino gane poso, Kanjeng Nabi kembali non sewu gaul kalian Sayyidah Khadijah, lahirlah seorang wanita ingkang asma Sayyidah Fatimah, putrine Kanjeng Nabi yang Masya Allah cantiknya luar biasa, solihahnya Masya Allah, dan ilmunya cerdas, hafalane kuat, karena memang salah satu daharannya niku langsung dibetok saking swarga.
niku Kanjeng Nabi titelnya buka puasane mawon wonten daharan langsung saking swarga. Lah kita sebagai umatnya kedah nyonto Kanjeng Nabi. Walaupun boten mangan saking daharan swarga langsung, tapi kita matur rejeki ingkang bersih, rejeki ingkang thayyib, rejeki ingkang halal. Niku pun dadosaken anak-anak keturunan kita, zuriat kita, dados zuriat ingkang sae, karena dari rezeki pun tidak pernah ketetepan barang haram. Jenenge nyambut gawe ya jelas rekasa. Jangankan si dados kuli tukang, wong kepala desa mau tanggung jawab ageng. Bukti nyata, wonten napa-napa mesti si disalanan disik lurae. Punya titel kepala desa, tapi anak apa-apa si disalanan disik mesti pak kepala desa. Anak dalan bosok si disalanan lurae. Anak gubuk reot si disalanan lurae. Anak bansos kurang tepat sasaran si disalanan lurae. Sampai wingi anak randa babaran. Sini tanggung jawab lurah, tanggung jawab di beton yang rumah sakit. Gitu maksudnya aku. Yang namanya berjuang ikhlis ala layal faruka wasta'in billah wala taqjis. Jadi menusukin semangat gayu barang ikan manfaat wasta'in billah. Ini ada masalah jaluk pitulung karo Gusti. Sing paling penting wala taqjis. Jangan males cembeler untuk sungkanan untuk keblok wong lanang keblok untuk jadi tentara atau babinsa gak sembarangan pendidikannya. Mulai sekolah mau mengalahkan ribuan calon TNI yang masuk barang is jadi tentara. Masya Allah yang gendong ransel pendidikannya yang laras panjang senapan labat terakaruan kena rayap namanya sekarang penembang tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau mayat terdampar di medan perang, untuk bangsa akulah berjuang. Lagu aslinya begitu ya Pak Tentara. Pak Babinsa nanggut-nanggut karena mesem. Karena boleh manggut kali mesem sambil bilang Sabta Marga. Satu, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Empat, ingin tahu lanjutannya Pak Babinsa? Undang saya di markas Anda. Sebelah kita promosi. Undang saya baca dadanya Pak Babinsa. DNIAD, terima nasib ini apa adanya. Beliau berjuangnya luar biasa tenggelam masyarakat. Betenamu Babinsa, Pak Kiai, untuk mendapatkan seorang titel Kiai saja. Gak sembarangan, kajim kaum cara mereka apa? Sami ge, kaum, anone kosing tukang bungkus magi. Kajim apa kaum? Ingat nasib dados kaum ya Allah. Buntel magi dikurang sembarangan. Kudu betul-betul gone ngerti ilmu ne, harus mau ngaji. Lah kaum kurang mondok, kaum kurang ngaji, ya salah gone buntel. Buntel naik malah kayak buntel lontong kan repot. Maka untuk menjadi titel seorang kiai saja gak sembarangan. Betul namun seorang kiai yang jadi kepala rumah tangga, namanya berjuang, golek ma'isyah, niku pun namanya ibadah. Jangan sampai kepingin sukses ora gelem gayuh, ora gelem berjuang. Kalau bocah santri diwastani jununu fununu. Wong edam ke warna-warna. Kepingin jadi wong sugih ora gelem priati. Jununu fununu edan. Pengin jadi wong alim ora gelem ibadah. Jununu fununu edan.
pengen jadi wong sukses ora gelem karya junono kono edan kepengin dadi wong pinter ora gelem sekolah junono kono edan wong lanang kepala rumah tangga wong plompang-plompong arep-arep BLT karo PK. Plompang-plompong kedadar kedodor lebaran memburu kayak petulasan kotor junono kunono pingin urip mulia kudune kelama karya urip panceng angel kudune ra usah lagune kus-kus memang aslinya sih lagune liriknya coba dana longso jamane jangan rekoso cuma terpikir kok kayak mirip rekoso betul kan sebenarnya mohonnya terus diganti lah tengkula liriknya makin dikit liriknya pingin urip mulia kudune kelemah karyo yungge bukan jenabi mau ngentikakan ikhris alaba yang fauka wastangin bilang wala takjis kona aja males, kona aja kedadar-kedodor lembaran lemburu apa maning mau ngarepar BLT korobika wong wingi musim pandemi rong tahun pandemi bu jadwalnya pulau pengajian mau simpang siur rakan-rakan sampai pas lockdown patah bulan beberblek longko pemasukan nyong. Tapi kan kita sebagai orang yang beriman, sholat nang omah wis, jamaah nang omah, maca Quran wis nang omah. Memang jangan jadikan rumah kita seperti kuburan, baik karena pandemi ataupun tidak, omah yang tetap tanggung ibadah. Barang wis nang sholat nang omah, jamaah nang omah, maca Quran nang omah, ngaji nang omah, nyong buat ini patang bulan mah punya pelompong, pelompong. Akhirnya kalau nandur lombok, nanti kalau menangin bu, lombok didol sekilomu patang ibu. Ya Allah, ngenes banget jadi petani. Orang percaya tilik ini kok karangan buritan yang gini kulo. Tok apa baca tandurin yang buri kesuknya. Kesuk-kesuk rasa apa. Karena bentina gini nyirami lobo kan nanti ngira batu. Si tekrodong ngiraine. Tangannya udah tekrodongi. Mulanya akhirnya wajahnya siang, tangannya maghrib. Aku baru tidur sekilo patang ibu mantul tadi mangkel karo sapa akhirnya ketimbang didol sekilo patang ibu akhirnya kalau baiknya karo tanggane men lah kau nyicipi pedasnya lombok yang gonku bareng kulo wis nandur lombok hari biungnya kulo nandur pare malah kulo melu melewangi nandur pare sekilo kupai kabe sepaca karo pare geng
sampai bebiung yang kalau nantur royong, nantur melok, nantur niko muntur, sampai bapak yang kalau melu nantur, akhirnya bapak yang kalau pesen niko bibit kelengkeng online, 15 lipat, ditandur pas persis awal rong puluh, musim corona badai datang di Indonesia, bapak yang kalau nantur kelengkeng, 15 lipat ditandur rong puluh. Ya Allah, nanti orang nyuruh libur, ngoen-ngoen. Nyong ngadek ya, nang sebelahnya kelengkeng orang buatin. Lorong-lorong di tuku, di lemoni orang woh-woh. Ya apa salah lemai, gak kurang ngerti carane. Akhirnya searching mana yang Google, lo terus nerima undangan vaksin booster. Singkat tertigo nih kok, jenang pun vaksin pintigo. Lebih kali bu, soalnya pada suntik poster, ngemikir lah disuntik yang gane, belum ada gue rakuwe. Akhirnya sintek poster kelengkeng. Barang kelengkeng yang ke poster, masya Allah. Gue nebuk nih gue rendel rapat tutup, tok tebas naro laswit, payu sangang 1.500.000. Soalnya gue ngerti banding nak orang pelaku setanggung, yuk orang apa-apa nih. Panitia keluarga besar masuk banget langsung berucet. Kalau misalkan kita 500 orang apa-apa nih. Lagi, tapi rasa nandur dewek, panen dewek kan gara-gara ngurumat. Bareng didol, payu semua lebih bangga banget bu. Rasanya kok ada kepuasan tersendiri karena ngurumat dewek. Seperti anak sendiri. Ya iklan malika malah. Tapi rola sweet sing tak tebas na 1.500.000. Sing tiko pancen boten kula tebas na. Sengaja orang terkelambu dewek kan gue telumit. Untuk mengantisipasi ada codot-codot yang gas na ireng. Loh kita hidup bertetangga bu. Kadang ngeruh pelomit tangga bener pengen metik. Tapi kan arep izin anu khawatir. Dan ikulah untuk mengantisipasi codot yang kepalanya hitam. Pancen sengaja boten kula klambu, temenan ketemu wudu. Barentok delong nang CCTV, ana ibu-ibu nganter putrane sekolah TK teng wingking gubuke kula, weruh anak klengkeng mentolo pating rentol. Ibu-ibu ngadep nang sebelit kelengkeng karo ngomong kaya iki. Pak Karwan, ramane jenenge Karwan. Pak Karwan, nyong jaluk klengkeng iki ya, dheweke semur ya ngono. Untuk mengantisipasi itu, Bu, lalu persis niku teng sebelah gedung TK wingi kubu kula, jenenge ibu-ibu pirang-pirang, jenenge kepingin. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, emang sengaja buatin pulau kelambu nih lho. Kage khusus, malih, anak ibu-ibu malah lagi hamil. Lagi hamil, mulai ucap kayak gini. Pak Karwan, kianu bayi nenyong kepingin lagi ngidam. Bila kada melas ya, karena bayi ngejerok kandungan. Tumai biungnya sih kepingin, bedakan anak sih gue korban. Anu lagi ngidam, ye. Pengantian lagi ngiler. Nyong jaluk ya, ngicipi setekem. Jadi ngicipi setekem kan cukup ya. Jadi setekem kan bawa kresek. Nah, inilah yang saya maksud. Kulo ikhlaskan pancen telungit niku sing persis tenggene wingking gedunge nggen kulo niku pancen boten diklambu kangge khusus nek wonten sing kepingin pancen kok sampun akate genah. Monggo nek arep kepingin ya kari metik tapi sing boten diklambu monggo. Yuk, kita hidup bertetangga seperti itu, Bu. Kudu jaga rasa. Jaga rasa. Di talang-talang banyu, talangnya itu gak boleh gendengnya sampai ya. Tapi kan naik udang banyu ini yang berat kan gue terasa tanggane. Orang mau diperintah ke talangnya banyu didandani. Pengertian dong. Dewi ini pelem, ayo itu gak boleh tanya sampai ya. Tapi godongnya ngeyong juga kan yang terasa tanggane. Orang mau diperintah, kue pelem ditutui. Pengertian dong. Lo kan saling pengertian, gak nentek paling ngipir sok. Musimnya musim udan. Ternyata banyaknya udan saking umahe kita. Karena banjiran yang boleh karangane tanggane. Orang lagi perintah gawe selokan kalenan dewe. Pengertian dong. Jangan selamatan ikan duri. Untang gak tau berdiundang. Tangga perah aja nanti kelimatan. Pengertian dong.
bangun, tangga perak ternyata usahane kuli. Maka karena sebelah yang dalam pegawainya kuli, maka ya tangga perak sih mau melunya bergawe, melu rengan bangun namanya sampean. Pengertian. Boleh ngucap lalu puni, pribakunnya bergawe kerja nanggungku. Pegawainya berlang kasih rajin portal patel, apa yang nanggungnya? Agar pancen gawainya portal patel, tukang yang profesional undang dong dari tukang singado. Tapi tangga perak tetep kok nyambut gawe, kata jadi mulia buk tukang gawe semen. Tetep di kok nyambut gawe, dalam orang apa? Jaga nama baik Anda, jaga nama baik keguyup rukunan bermasyarakat hidup bertetangga. Bojone kuline, kudu silawi pengertian karena si lanang lagi kerja nang rumah perak. Anaknya jangan tinggal ngintil. Ramane kerja nanti melu. Bisa ngermelu ngepas lagi medangan. Langun si lamon, si ngajak ngawang suki. Kudu mikirnya dalam tekan semono. Oh yang atasnya bocok putih kagok nak nyambut kawinan. Rumah perak besok alhamdulillah. Kudu jaga, menaja jadi melek gue keluar, kata di orangnya beli. Bawa ke kerja, nakai melu. Ngepas medangan. Jali, jadi sekolah dene dulu deh. Ya kudu saling pengertian, joko rasa. Apa mana hidup bertetangga, apa mana ngeperak-perakan. Nanti ngentut deh suaranya mantul. Kudu jaga rasa. Kenapa begitu? Kita hidup bertetangga, kudu saling jaga rasa. Karena dulur yang paling utama adalah tetangga kita sendiri. Anak apa-apa mesti sing tulur pertama tanggane. Betul? Leres? Jenengan hajatan sing dadi rewang sapa? Tanggane. Jenengan sakit sing tilik sapa? Tanggane. Jenengan hajatan sing kondangan sinten? Tanggane. Namun sebelum dari semua, namun sebelum dari umai kebakaran. Sing tulung pertama sih dan tangga ini ngerti dulu yang jenengan kita punya perdana Jakarta. Ngomong bos kakak yang jenengan Sugi, bos kelapa sawit. Tapi kan yang Kalimantan. Karena mau sebelum dari umai kebakaran, nanti kakaknya balik ke Kalimantan. Kan yang tak bersih. Itu bertetangga, paling susah nih pun jaga rasa. Maka siapa tetangga kita? Kanjeng Nabi ngendika akan tetangga kita 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di sebelah kanan kiri Anda itu tetangga jenengan. Ketika masak sayur enak, harumnya kecium oleh Yusaripah. Maka Anda kena diskualifikasi untuk memperbanyak kuahnya. Kuah cara mereka apa? Tutup. Ketika masak sayur enak, harumnya kecium oleh tetangga sebelah, maka kena kita kena diskualifikasi memperbanyak duduknya. Supaya tangga tetangga bisa menunjuki kabeh. Ketika kita punya jejak hidup yang baik, maka sampai kapanpun akan dikenang baiknya. Kita sekarang bisa minum air kelapa, karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Harusnya kita, sintesi urip, harus berpikir bisa nandur apa, supaya bisa diunduh dan jejak kita pun diingat, dikenang menjadi orang yang baik. Amin Allahumma. Amin. Pun jam pinten iki? Jam? Jam 3. Oh, jam 3 waktu Indonesia Sidoarjo. Dados tang Sidoarjo niku jame mundur. Berarti Sidoarjo padha pinter. Masih dibodohi. Niki ternyata sampun jam 4 kurang sedikit. Niki panci wau saupul bait rasaken pengawasane munggah kasik kersane kondure panjenengan saged tetap menjalankan sholat asar nanti tetap kebagian modal. Dan kadang nek ngaji niku sonten kan akhirnya ketabrak sholat asar ya. Jadi wong kesel keseluruhan-luruhan kadang bebar sholat. Ada kutu be yang rasanya apa, banget rasa-rasa. Betul bu? Nah, ini lagi apa? Sepatus ngawasi menikah kasih mulai. Tak perlu kita mereka jam kali kurang seperempat lalu. Karena kan perjanjian itu minggah jam kali.
ternyata Pak Lur sambutannya dawa banget. Di tanah kebumen internasional expo. Keras nih gue. Nambah kerumah tapi langsung hafal. Gih, kalau kalau udah lu tilang tang ini kebumen, kata sangat minum sinteng hotel. Artis-artis juga banyak. Ternyata memang saking panitia wau lokasi pertama di Resor Ngertos kalau nambah jalanan jauh diganti tang dari langsung Rio. Kemudian ini kita langsung nih insya Allah. Alhamdulillah, bagian modal niki di hari ketiga nah saya rata cakap dengan seruang niki mau gitu kinggiro make disakit ke pagi kali lagi dan ke pagi malik kali panjalan sedoya luar rumah niki mungkin keluarga besar Soibun Baik Bapak Selamat Sarwono keluarga besar Bani Supangat Wongso Prayitno saya itu satu keluarga panitia tansa dipun tetepakan imane dipun tetepakan islami ditambahi ikhsane agar sehat panjang yuswa kesehatan manfaat barokah dan yudhu yang solik-solikah dan kita ahlul ibadah dan kita ahlul jannah dan kita mawadah warna sakinah kita semua dipun tetepakan imane ditetepakan islami ukasan sokanti husnul khatimah akhiri amin Allahumma amin Allahumma amin kumpulan pun cengerungin kait sama kek lo sokanti sangat Bapak Kiai apa dene Romo Kiai kangge mengimami doa penguasa dinten menika kangge dalam tabarukan nyuwun siaga doa kalian para masalih wonten ing batasi doa menika ing sepindah matur sembahsun sangat warga besar Bani Supangat Wongso Prayitno atas sembahsun Pak Kepala Desa pun memberikan izin penguasaan kita menikah bersama sosial forkomping sama kecamatan Suwol mungkin-mungkin panjang sama makin dibalik doa kontur yu jemi doto dan kali sakit sambil kalau menopo sakit pinagih malik wonton yang sanis majelis amin Allahumma masuk nanti sangat dan gak sekedap mungkin namun 3 sampai 5 menit doa tipe 5 menit kalian Robo kiai semoga. Saking kalau saya itu sudah dapatkan lagi bapunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kusikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dati pun imami bapak kiai semoga. Takut balallahu minna wa minkum. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian maulidul Tumat Hasanah oleh Ustazah Mumpuni Handaya Yeti. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan fatwa-fatwanya. Amin. Melanjutkan acara berikutnya yaitu doa.